Hasil evaluasi tiga hari ini tadi, kita berterima kasih kepada seluruh warga Kota Surabaya yang ternyata bisa disiplin, sehingga ternyata alun-alun istilahnya kondusif ya. Jadi warga sudah menyadari, mereka menerapkan protokol kesehatan dan mereka paham kapan bisa masuk, kapan tidak bisa masuk, dan mereka juga cukup disiplin. Sehingga kami lihat di tiga hari terakhir di alun-alun ini landai dan masih dikategorikan masih bisa dikunjungi selama warga masyarakat bisa disiplin seperti sekarang ini. Untuk wacana satu jam buka dan satu jam tutup belum kita lakukan ya. Yang jelas pukul 9.00 tepat alun-alun kita tutup. Dan untuk sistem yang sudah kita bangun dan warga pun menyadari, mereka ketika sudah kuotanya sudah 200, maka yang lain juga sabar menunggu dan akan mendatangi lagi dalam kurun waktu yang tidak lama. Kalau pemakaian umum, kalau misalnya ada komunitas ingin memakai untuk sebuah acara atau apa, Ini masih kita kaji formatnya seperti apa. Yang jelas kalau menggunakan format yang kemarin belum bisa. Ya. Kita melakukan penghitungan yang ada di dalam alun-alun. Ketika sudah mencapai 200, maka untuk entry point itu kita tutup. Jadi tidak bisa masuk dulu. Setelah kemudian nanti ada yang keluar dengan kita hitung lagi, ternyata masih bisa nampung. Kita paskan 200 orang lagi masuk. Untuk wisata yang lain kan kapan, untuk seperti Kajeran dan juga mangrove mungkin kapan rencana? Semuanya masih dikaji ya, dengan melibatkan teman-teman dari pakar kesehatan. Berkali-kali kan saya bilang,